Saat itu, aku sedang sibuk bekerja di kantor. Lalu telepon berdering. Kulihat ada panggilan masuk. Ternyata teman-temanku, mereka ingin mengajak reunian. Awalnya aku tidak tertarik, meski akhirnya setuju juga. Kami berjanji untuk reunian di sebuah hutan. Namun ketika sampai di sana, hal tak terduga pun terjadi. Aneh, kenapa mereka belum menjawab teleponku? Cari teman-teman. Udah sampai deh, bro. Bapak-bapak ini heran. Teman-temannya ngajak reunian di hutan lah. Udah janji, bro. Udah janji jumpa di hutan. Cuman pas sampai kemari, udah dekat di sini, teman-temannya tadi di telepon kok nggak ngangkat-ngangkat gitu. Di mana mereka? Makanya, ayo coba kita cari aja di tempat biasa nih, tempat biasa mereka nongkrong mungkin waktu-waktu masa muda dulu, bro. Di sini. Api unggun. Berarti mereka sudah sampai. Coba aku telepon lagi. Ayo, kita tes. Ah, masih tidak diangkat. Sial. Sepertinya aku kena prank. Kembali ke mobil. Bapak-bapak ini, bro, dia merasa teman-temannya itu ngeprank dia. Mana ya orang ini kan? Aku udah sampai sini, malah mereka tidak ada gitu. Ditelepon-telepon nggak ngangkat, kan palak juga gitu. Bagus udahlah. Pulangnya udah. Apa lagi yang tunggu kayak gini? Gak kerjaan sendiri tengah hutan. Lah, mobil gue mana? Yuh. Perasaan tadi kan mobilnya ditaruh di sini, bro. Kok hilang? Loh. Mana ki? Lah. Keprik, Ben. Suara itu. Wih. Woyuh, seru kali, bro. Wih, wih. Hah, kuntilanak raksasa. Buset. Kuntilanak raksasa dong. Lari dari kuntilanak raksasa. Oyo, wih, awas ketangkep, co. Lari, wih, seru kali, bro. Wih. Semalam itu pocong yang raksasa ini kuntilanak paling raksasa, bro. Oh, sana ada marker, bro. Mana marker itu? Ayo, tangkap ya. Oh iya, hampir ku tangkap ya kan. Ayo, cepat, cepat, boy. Cepat. Ayo, sir. Come on, sir. Mana dia tadi? Aduh, masih ngejar dia berupaya, bro. Cara ngejar pun lain kali. Oh iya, gila. Wih. Mana nih? Oh, sini. Jalan sini. Ayo. Ayo lah. Mobilnya hilang, kayak mana? Paksa kita jalan kaki gini, bro. Lari dengan jalan kaki. Ayo, penting kita harus. Yuh, masih ada rupai belakang itu. Cepru. Oh, capek dah. Capek juga. Bisa capek juga kuntilanak ya. Oh, seru kali, bro. Tiga kali ukuran manusia atau dua kali ukuran manusia? Tiga kali kan ya? Oh, cepat kali. Oh, gila. Ayo, di mana nih? Marker kuning itu, bro. Di sana kita akan berondong atau sembunyi. Cepat-cepat atau mungkin langsung melarikan diri bapak-bapak ini. Ayo. Come on, sir. Oke, mana bro? Sana bro, masih terlihat bro. Dia hanya tertutup oleh kabut itu, bro. Gile. Cepat. Di mana ini, bung? Ayo, bung. Wih. Kalian kebayangkan, bro. Kalian sendirian tengah hutan. Tiba-tiba ada kuntilanak raksasa ngejar kalian. Gimana? Apa nggak terbirit-birit ini, kan? Awas. Ini jembatan nih, bro. Awas. Harus jembatan ya, jangan itu ya. Nanti kecebur pula kita dah. Oke, bro. Masih ngejar nggak, bro? Masih ngejar itu, cuman kan kabut tebal ini nggak nampak dia. Itu betul lagi kita akan sampai marker. Kemanakah si kawan ini akan berlabuh? Ya. Oh, sana ada marker merahnya, bro. Oke, coy. Sini ada marker, coy.
Sungguh capek sekali. Sebaiknya langsung hubungi polisi. Oh, cepat-cepat, telepon-telepon polisi. Semoga diangkat ya. Semoga diangkat ya. Amin, amin. Halo, ada yang bisa kami bantu? Wih, diangkat melalui polisinya, bro. Tolong, aku dikejar sesosok kuntilanak raksasa. Tolong, tolong. Kuntilanak raksasa itu terus mengejarku. Tolong, tolong aku sini, tolong. Sulit dipercaya, tapi kami akan kirim bantuan. Oke, polisi mau bantu juga. Terima kasih, cepatlah. Di sana ada mobil bekas. Wih, ada mobil bekas, bro. Bisa kita pakai nih kayaknya. Coba ku cek, barangkali ada hal berguna. Oh, di depan sana ya. Mana kuntilanak ya. Ini ada batu ini. Jadi kuntilanak itu nggak berapa tahun mungkin, bro. Ini juga ada mobil. Bagus. Sebuah sniper. Lengkap dengan peluru. Wah, ada sniper. Bisa ku pakai untuk melawannya. Oke. Ya, ngapain lawan? Kita naik mobil aja. Nggak bisa, bro. Buset. Buset, cepat. Bisa dinaiki pula apa boleh? Namanya ada mobil rusak. Oke, kuntilanak mendekat, bro. Ayo, kita harus. Mana dia? Bisakah dengan sniper ini kita melawan kuntilanak itu, bro? Di mana? Dari mana dia? Aku harus bersiap-siap, ya, bung. Bersiap-siap, bung. Di mana ini, bung? Harus berusaha. Oh, itu dia, bro. Itu dia, bro. Oke. Oke, ayo kita paskan palnya itu. Iya, iya, langsung kita. Oke, ini. Iya, yo. Woi, peluru. Oh, sebatas peluru kita, bro. Tujuh lagi, bro. Oke. Woi, woi. Sambil lari kita, bro. Oke, woi. Makan peluru, bung. Gimana, bung? Gimana, bung? Gimana, bung? Bung. Peluru. Gak mampan, bro. Tiga lagi bro. Hantunya ada dua jenis, bro. Di diam yang sering kita mainkan, dia bisa tembus peluru. Ini kayak model-model yang gak bisa dikalahin dengan peluru nih. Salah. Oke kan? Udah habis peluru dah. Oke. Tumbang dia. Tumbang? Tumbang itu kan, bro. Wih. Peluru terakhir tumbang juga dia. Cepat. Cepat. Di mana nih? Hai. Bisa juga rupanya. Wih, bagus lah, bro. Tapi ini kita kemana-mana ini udah nih. Kemana nih? Cepat. Lari. Oh, jauh. Itu ada. Ini bisa naikin gak? Bisa. Alhamdulillah, bro. Bisa kita naik ini. Bisa, coy. Sekarang kita kabur aja nih. Itu udah berker kuning. Sebelum bangkit lagi, sebelum sadar kuntilanak itu. Oke. Oh, polisi, bro. Sudah tiba juga polisinya. Ya, bagus. Aku tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Tamat. Wow, sudah tamat ceritanya, bro. Keren. Ya, jadi gitu aja, bro, video kita kali ini. Video tentang apa? Video tentang kuntilanak raksasa, bro. Yang tingginya bisa dibilang sekitar 3 kali lipat ukuran manusia ya. Anggaplah rata-rata tinggi manusia itu 170 dikali 3 sekitar 4-5 meter gitu lah, bro. Tinggi banget kan. Untungnya tadi orang yang dikejar-kejaran tadi berhasil selamat ya. Peluru terakhir tadi, bro, ya. Bisa pula pas peluru terakhir tadi mengenai si kuntilanak ini dan tumbang kuntilanak ya. Untunglah masih bisa selamat ya. Dan polisi pun sudah menunggu tadi, bro, ya. Ya selamat lah, intinya cukup bahagia lah, bro, ya. Oke, keren. Ya gitu ya, bro. Kalau kalian suka dengan video tukang game kali ini, bisa di apa? Bisa di like, subscribe, dan komen. Saya share teman-teman semua video tukang game kali ini. Sampai jumpa, bro, di video tukang game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak belakang, tampak depan. Ciao, bubar. Ciao.